Kembali lagi kita update terkait dengan kasus Subang di Jawa Barat. Ini ada rekaman yang berasal dari obrolan Bang Jack atau Subang Hijau dengan tersangka Yosep. Yang ini direkam adalah beberapa waktu sebelum terjadinya penetapan tersangka ya. Kesannya bahwa Yosep ini sudah mempersiapkan dugaannya adalah manipulasi dan juga skenario-skenario. Bahwa Jack ini dugaannya dia diminta oleh Yosep untuk membahas hal-hal tertentu. Misalnya dibahaslah Danu katanya, karena dia adalah saksi mahkota atau saksi kunci. Tapi jangan dibahas mengenai Yoris atau mengenai Yanti atau mengenai yayasan dan hal-hal lainnya. Kita coba simak dulu cuplikannya teman-teman. Ini sudah aku ambilkan, ada beberapa potongan poin-poin utama yang diminta oleh Yosep. Apakah ini sebagai petunjuk bahwa Yosep ini begitu liciknya ya, dia mempersiapkan semuanya. Tapi kenapa dia pada saat tampil di media massa ataupun juga di YouTube channel, dia terlihat lugu, terlihat nggak memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi ternyata pada saat di balik kamera, wow, dia bisa mempersiapkan semuanya. Itu adalah kesan di sebagian netizen. Ini kurang lebih teman-teman. Oh, jangan dulu dibuka, Pak. Iya. Jangan. Iyalah, iya. Ini lagi, jangan. Lagi genting, Pak, ya. Oh, lagi genting, Pak, ya. Iya, jangan-jangan di ini. Pokoknya lihat, tunggu waktu, lihat. Iya, amin, ya. Endingnya. Keluarga ini bilang aja, kan Bapak udah pesan. Jadi jangan sepihak, biar mainnya cantik, gak kelihatan. Oh. Mainnya cantik, ini jangan dibuka dulu, ini lagi masa genting-gentingnya. Apa sih yang diobrolin ini? Ini adalah bagian mengenai pacarnya atau mantan kekasihnya Amel ya, Diki ya. Jangan hanya sepihak aja dong diwawancarai. Coba bagaimana dari keluarganya Diki? Apakah Yosep ini berusaha menggiring bahwa Diki ini adalah sosok yang tidak sebegitu lugu-lugu amat gitu. Dia diduga juga terlibat di sini. Kita menangkapnya bahwa Yosep berusaha agar YouTuber ini wawancarain juga keluarga dari Diki. Katanya keluarga Diki ini juga ada anggota di sana. Well, ya kita lihat nanti. Kita lanjutkan lagi apa yang dikatakan Yosep yang diminta untuk dibahas di sosial media. Jadi ini, keluarga ini semua sudah diperiksa. Apakah keluarga Diki diperiksa atau tidak itu? Coba. Oh, pacarnya Neng Amel ya? Ya, keluarga itunya. Dia buat kan? Iya. Oh, dibuatkan konten gitu? Oh iya, siap. Iya. Dibuatkan, jadi Yosep juga, ya namanya juga orang daerah kan ya, orang Indonesia tepatnya. Kita kan masih kalau meminta sesuatu hal itu, kadang masih terselubung gitu. Dibuatkan, oh dibuatkan kontennya, agar membahasnya tidak selalu mengenai Mimin, atau Arigi, Abi, atau Yosep. Tapi diminta dibahas juga keluarganya dari Diki, kekasihnya Amel. Kenapa Pak Yosep meminta ke sana? Padahal tidak ada keterangan dari penyidik, ada kecurigaan yang mengarah ke Diki, tapi kenapa Yosep kekeh untuk mengajak ke sana? Bukan cuma Diki teman-teman, tapi juga adalah Wahyu, terus juga Kosasih, yang juga merupakan mantan karyawannya Yosep yang bekerja di yayasan yang dia miliki. Kayaknya sengaja mau dibuat bingung kali ya, jadi biar banyak yang diperiksa, biar penyidiknya itu yang lurus semakin bingung. Ini arahnya kemana gitu. Siap, jangan sepihak. Gitu ya. Ini dia seolah-olah tetap Bapak Mas seperti diam aja gitu kan. Iya, siap. Jadi Bapak itu seolah-olah diem aja. Kesannya biar banyak orang yang menyakiti Yosep gitu. Jadi Bapak kesannya diem aja. Tapi di balik ini ternyata ada permintaan-permintaan ke sejumlah YouTuber gitu. Unik ya, makanya jangan terlalu percaya dengan pandangan mata, teman-teman. Bapak diam, tapi terus lapor ke polisi, Pak. Saya banyak ngomong. Oh gitu, Pak. Harusnya kan Bapak jadi super power gitu. Kan silahkan, Pak. Oke, jadi Bapak tetap ngelapor ke polisi, kesannya bahwa polisi ini deket banget sama Yosep loh. Kayaknya mendengarkan semua, kesannya adalah seperti itu. Aku yakin nggak semua lah. Mungkin saja dengan nanti adanya oknum-oknum yang sudah disampaikan dari Polda Jawa Barat yang melakukan penghilangan barang bukti, kalau itu dibongkar semuanya, harusnya ini bisa menjadi
alat bukti yang akan membantu dalam persidangan nanti yang akan segera kita ketahui ya teman-teman. Apa nih? Nuduhnya, jelas nuduh. Apa yang disembunyikan persidangan sebenarnya? Iya, iya, iya. Siapa yang sebenarnya nanti si Danu? Saya ngomong. Kuncinya Danu Pak ya? Ah, kan iya, 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 iya. Waduh, ngeri sekali Pak. Kunci mahkota itu dari Danu. Buat kan ini Pak Pak? Buatkan konten aja. Siap, siap. Kuncinya itu Danu. Buatkan aja. Buatkan konten, Pak. Buatkan. Oke. Jadi, ada banyak pendekatan ya. Berarti Yosef ini termasuk cerdas ya. Antara cerdas dan licik mungkin berbeda tipis sekali. Makanya, buat YouTuber juga harus hati-hati ya. Kalau kalian begitu banyak mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan sumber, jangan-jangan itu adalah bagian dari framing. Misalnya menurut aku adalah tentang fotonya Yosef ya dulu yang beredar pada saat dia naik motor, yang itu adalah arah dia pada saat menuju ke lokasi TKP. Itu kan sebagian orang mungkin berpikir, wah saya dapat sumber ini nih, bagus banget nih, gak ada media yang dapat. Tapi kalau kita telisik lebih dalam, wah ini jangan-jangan dugaannya dimanfaatkan sama timnya Yosef untuk memframing bahwa beneran Yosef itu datang di hari itu dan memang menginap di rumahnya Mimin gitu. Jadi harus hati-hati juga, ternyata pendekatan Yosef ke setiap orang tuh berbeda-beda. Jujur Yosef juga sering nelpon aku dulu teman-teman, bahkan sering ngirim pesan misalnya setiap jam 4 pagi subuh atau ya mengucapkan ya kayak selamat beribadah, kebenaran ya, kata-kata mutiara gitulah. Cuman kan aku tidak punya banyak waktu banyak, jadi aku tidak balas, cuman aku read-read aja. Bahkan kalau aku dengerin Pak Yosef itu cerita dulu, aku bilang gini, Pak Yosef, jangan ngomong dengan saya aja dong, kita buat ditayangkan di YouTube saya, boleh nggak Pak? Wah jangan Pak Anjas, ini untuk Pak Anjas aja, buat buat knowledge aja. Ya agak sulit ya, karena sebenarnya sudah tahu knowledge-nya mau ke arah mana, tapi kan kalau nggak ditayangkan ya tidak ada jejak digital gitu. Yosef nggak berani sih kalau aku minta untuk ngomong di YouTube. Buktinya kalian cek aja di YouTube-ku itu tidak ada wawancaranya Yosef secara langsung ya. Itu semua adalah potongan-potongan doang gitu. Tapi di sini kalau di balik layar, Yosef itu banyak berbicara sebenarnya. Ya kan? Buat konten tuh apa? Iya. Doris, bisa nggak kunci di dalam kasus ini? Ini kan analisa Pak. Oh gitu. Jangan. Yoris bisa nggak dijadikan kunci di kasus ini? Jangan. Jangan. Kenapa, Pak? Menekankan bahwa Yoris jangan dibahas. Ataukah pure karena kasih sayang aja? Atau Yosef sudah tahu bahwa memang Yoris itu tidak bersalah dan tidak mau melibatkan putranya? Atau justru sebaliknya? Ada yang curiga bahwa jangan-jangan Yoris juga terlibat dalam kasus ini. Yoris sudah mengetahui. Tapi ya semua itu adalah dugaan, spekulasi, harus ada alat bukti yang merujuk ke sana. Tapi unik, kenapa Yosef begitu melindungi Yoris, padahal Yoris juga terlihatnya di media massa sangat marah dengan Yosef ya? Kan Bapak udah ngomong, cuman lihat nanti yang dibuka itu sama Danu. Oh, siap. Nadanya emosional siap, kayaknya. Jadi kunci mahkota itu ada di Danu. Oke. Biar polisi tahu gitu aja, biarlah sekalian dianggap dia itu bersih, tidak terlibat. YouTube pelakunya Pak Yosef, dan kurangnya dia itu tetap ada sekarang juga tetap. Kalau ingin kau makanya dia pasti ngomong ini, ah yang dulu lagi lah, nggak akan kemana. Iya. Itu karena partai si Danu dia. Saya dia ngomongin, bakalan yakin udah clear, yakin itu yang bapak nggak apa-apa. Oke. Yosef bilang bahwa masalah jaket itu udah clear. Jaket itu sebenarnya menurut aku memang tidak dijadikan alat bukti, teman-teman. Menurut aku yang dijadikan alat bukti itu adalah yang noda merah itu ya. Itu yang berasal dari baju kayak yang aku pakai ini. Baju yang seperti ini yang dipakai karena ada dua noda merah tersebut ya, yang dibalik kancing dan juga dikerah. Kalau jaket itu bukan dijadikan alat bukti. Jadi makanya memang sengaja ada banyak yang dibingungkan dalam kasus ini karena bajunya itu yang mana sih yang diambil? Karena baju di TKP pun juga ada yang tidak dipakai sama Yosef. Karena itu adalah tempat tinggalnya. Tetapi harus di cross-check lagi.
noda merah tersebut di baju yang mana, kapan diambilnya, dan bagaimana caranya. Itu yang nanti akan menjadi terbuka pada saat persidangan. Tapi yang bisa dipastikan bukan jaket itu. Jaket itu emang gak ada hubungannya sama alat bukti yang menjadikan Yosef sebagai tersangka, teman-teman. Jaket yang dimasukkan ke dalam bah, biarin aja. Jadi yang ngomong masalah darah itu kan tidak, bukan kemana-mana ya. Jangan salah. Bohong besar, terus Danu di telepon, bohong, kan saya ngomong, kasihan. Danu di telepon ini adalah konteksnya waktu itu menurut kakak korban, salah satunya bilang, Danu itu katanya ditelepon juga sama Yosef di hari kejadian, katanya, di sini dia tidak benar, saya tidak menelpon Danu, saya cuma nelpon di hari kejadian itu adalah pertama HP-nya Amel, kemudian tidak diangkat, kedua setelah itu dia nelpon HP-nya Yoris yang angkat Yanti istrinya, tidak benar dia katanya menelpon Danu di pagi hari itu. Oke. Okay. Ya, bibinya itu Yoris, mobil sama Danu, karena Danu katanya ditelepon bapak, kapan bapak nelpon Danu? Enggak. Konteksnya waktu dikatakan kata Pak RT, Pak Yosef itu marah-marah nelpon waktu itu di pagi kejadian, ya memang ada saksi yang melihat seperti itu, katanya marah-marah nelpon di bawah pohon, katanya seperti itu. Terus juga sebenarnya ada keterangan ya, salah satu sumber, misalnya ada salah satu saksi yang bilang juga, di hari kejadian tuh di pagi itu katanya Yosef sebenarnya mau menghilang gitu, bilangnya gini, oke lah, waktu sejam atau dua jam lah setelah kejadian atau di hari itu ya, saya mau pergi dulu aja, saya mau menghilang, saya mau menenangkan diri. Terus dihalangi sama seseorang di sini bilang gini, wah Yosef, ini kan anak dan istrimu baru dihabisi, kok kamu bilang mau menenangkan diri, mau pergi gitu, itu kan sebuah reaksi yang gak wajar. Itu juga ada yang mengatakan seperti itu. Dan ini juga sama, banyak kejanggalan-kejanggalan, reaksi-reaksi yang tidak umum dilakukan oleh seorang bapak dan seorang suami pada saat mengetahui orang tersayangnya dengan kondisi seperti itu. Aneh banget. Anda, bapak, piling bapak, udah ngomong itu udah jangan-jangan dibuka. Oh, gitu. Boleh lah, siap-siap. Iya, dikit lagi dibuka. Iya, siap-siap. Jangan itu. Itu bapak lagi di pendalam cekak, jangan dibuka-buka itu. Iya, ini nggak akan dikontenkan, Pak. Ini kan hanya rahasia kita berdua, Pak. Iya, masalah Yoris juga, Yoris lagi muda, nggak usah ini, makanya. Jangan dibuka apa itu. Itu adalah mengenai yayasan, mengenai Yoris juga. Jangan dikontenkan itu. Itu lagi diperdalam. Jangan. Kayak ketakutan banget ya. Oke. Okay. Yoris dan Yanti jangan di ini konten ya. Enggak Pak. Kalau makanya kan ini kunci mahkota itu ada di Danu. Makanya kalau dikucek-kucek Danu aja enggak apa-apa. Gitu ya. Yoris dan Yanti jangan dikontenin. Fokus aja ke Danu, dikucek-kucek aja. Baju kali ya dikucek-kucek. Waduh, dijemur nanti dong. Dikucek-kucek dijemur, Pak. Iya. Kalau misalkan ini misalkan, Pak, misalkan ya, misalkan Danu itu kan ditangkap, misalkan ini, Pak, nanti Yoris juga mungkin ke bawah, gimana? Gak apa-apa, biarin aja. Nanti Danu aja dulu. Iya. Kalau misalkan Danu ditangkap, nanti kalau Yoris ke bawah gimana? Ya nggak apa-apa, Danu aja dulu. Ini kayaknya Yosef pede banget ya, bahwa yakin Yoris tidak akan terbawa-bawa walaupun Danu tertangkap. Tapi yang anehnya Yoris nggak tertangkap, malah Yosef, Arigi, Abi, dan Mimi yang menjadi tersangka. Ini kan... Danu kan nanti embernya di Danu. Ya, membuka ya. Waduh. Saya udah ngomong. Makanya ini gitu, kalau masalah Yoris dengan ininya, dengan iya tapi kan kalau ini kan mas yang akan membongkar itu nanti, yang akan membongkar tapi luar biasa Yosef, maksudnya
Wow, antara cerdas dan juga licik ya, berusaha. Aku tangkap sih dari obrolan dengan Bang Jack ini, meminta untuk membahas hal-hal yang mau dia minta. Jangan membahas hal-hal yang dia minta. Ya, kalian sudah bisa menyimpulkan ini arahnya kemana. Tetapi ya sudahlah, ini adalah sudah ada penetapan sebagai tersangka. Jadi kita jangan terlalu percaya dengan pandangan mata ya, teman-teman. Terlihatnya mungkin ngerasa orang yang terzolimi di layar kaca, padahal di balik itu ada sesuatu hal yang terus diperjuangkan, bahkan juga tidak tinggal diam begitu aja. Aku rasa itu yang bisa aku update mengenai kasus Subang hari ini sembari kita menanti persidangan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTokku di Anjas Asmara. Sampai jumpa.